Ruas tol Jakarta Cikampek hampir tiap hari mengalami kemacetan dan untuk mengatasi hal tersebut, Jasa Marga membangun jalan tol bertingkat Jakarta Cikampek. Seperti apa progresnya? Berikut liputan Dila Kusuma, juru kamera Haryadi Jamal dan pilot drone David Sibarani. Pembangunan ruas tol elevated 2 jalan tol Jakarta Cikampek, jalan layang tol Jakarta Cikampek ini sudah mencapai tahap pelebaran jalan. Sejumlah jalur dimulai dari wilayah Bekasi Timur hingga ke Karawang Barat ini diperlebar guna mempermudah proses konstruksi yang nantinya akan berlangsung hingga akhir tahun 2018. Untuk proses pemasangan pierhead atau tiang pancang ini hingga saat ini belum dilakukan karena memang masih dalam tahap dan proses pelebaran jalan guna memastikan jalur-jalur yang ada di tol Jakarta Cikampek ini tidak berkurang agar arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek dan juga sebaliknya tidak terganggu. Proses pembangunan yang menelan dana investasi hingga 16,23 triliun ini membentang mulai dari Cikunir hingga ke Karawang Barat. Ada 10 titik yang dilewati, diantaranya adalah Bekasi Timur, Bekasi Barat, Cikarang Utama, Cikarang Barat hingga ke Karawang Barat. Nantinya diharapkan jika sudah berfungsi secara optimal, ruas tol jalan layang tol Jakarta Cikampek ini bisa mengatasi kemacetan yang kerap kali terjadi di tol Jakarta Cikampek. Namun seperti yang terlihat di belakang saya dari pantauan kami, ini kepadatan arus lalu lintas memang sudah terjadi karena imbas dari pembangunan konstruksi jalan layang elevated 2 ini. Kepadatan sudah terjadi mulai dari kilometer 6, tepatnya di exit tol Jati Bening, terus begitu hingga ke wilayah Cikarang Barat dan selepas Cikarang Barat mengingat ada konstruksi pembangunan dari jalan layang tol ini. Selain dari pembangunan ini, ada juga sejumlah pembangunan lain yang sedang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah pembangunan light rail transit atau LRT dan juga pembangunan kereta cepat. Sehingga tiga proyek ini dibangun dengan waktu bersamaan, jadi memang menimbulkan sedikit kepadatan arus lalu lintas. Untuk itu pihak Jasa Marga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari ruas jalan tol Jakarta Cikampek untuk sementara waktu. Jika sedang melewati tol Jor ataupun tol dalam kota, bisa kemudian exit di sebelum Cikunir untuk kemudian melewati arteri Kalimalang terlebih dahulu atau wilayah Jalan Bekasi untuk kemudian masuk lagi di arah Tambun ataupun selepas dari Tambun agar bisa menghindari kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Tentu masyarakat berharap pembangunan dari jalan layang tol elevated 2 ini bisa kelar, rampung dan tepat waktu dan bisa digunakan pada 2019 mendatang agar kemacetan yang kerap terjadi di tol Jakarta Cikampek bisa lekas terhindari. Dila Kusuma, Haryadi Jamal dan pilot drone David Sibarani, Berita 1 Jakarta.